Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan ucapan terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir, terutama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung dan juga hadirin yang hadir pada kesempatan saat ini. Kembali saya ucapkan banyak terima kasih. Sampurasun. Baik, hadirin kembali kami ucapkan selamat datang di kesempatan petang hari ini dalam rangkaian acara konser musik Jazz Silisius, persembahan dari Sora. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini, di hari ini masih memberikan limpahan kesehatan, keberkahan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka pada kesempatan yang berbahagia ini dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pada kesempatan hari ini bertempat di Auditorium Bandung Creative Hub, kita akan bersama-sama menyaksikan pementasan konser musik Jazz Silisius, persembahan dari Sora, Son of Heritage. Tentunya ini menjadikan satu kebanggaan bagi kami, terutama kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung yang mendukung dalam setiap proses perkembangan kami dari Sora, Son of Heritage. Pada kesempatan saat ini, sebelum rangkaian acara dimulai, rekan-rekan Sora menampilkan sajian terbaiknya, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat datang kepada pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung. Ucapan terima kasih atas kehadiran dan waktunya dan juga rekan-rekan tamu undangan yang hadir pada kesempatan saat ini. Kembali ucapan banyak terima kasih atas atensinya dan tentunya membuka rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini. Mohon kiranya berkenan untuk pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung untuk dapat membuka dengan sambutan terlebih dahulu. Yang terhormat, Ibu Kenny Dewi Kaniasari Esos MA, kiranya berkenan untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Kami persilahkan sumangga di haturan. Kenny aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya banggakan terutama ini teman-teman dari Son of Heritage. Pada intinya sih Disputpar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Sangat senang kita sudah diajak berkolaborasi. Karena kalau saya lihat dari profilnya, ini adalah perpaduan dari musik jazz dengan tradisional. Jadi dia ada semacam pengembangan dari musik jazz itu sendiri ya. Dan ini bisa menjadi satu inovasi atau kreasi dari Kota Bandung khususnya yang bisa kita publikasikan, kita promosikan bahkan ke global dengan memanfaatkan YouTube atau sosial media. Jadi ini kesempatan kita tunjukkan bahwa warga Kota Bandung, khususnya melalui kegiatan Jazz Silisius ini, bisa menciptakan satu kreasi baru di mana musik modern, dalam hal ini jazz, bisa berkolaborasi dengan musik atau seni tradisional. Dan kami dari Disputpar ikut bangga, ya, ikut bangga sebagai bagian daripada kegiatan Jazz Silisius ini. Nah, kemudian selanjutnya, ya karena kita masih dalam masa pandemi dan PPKM, Bandung sekarang ada level 2 ya. Nanti akhir tahun kita semua di level 3 kan. Tapi tentunya ini tidak menghentikan produktivitas, kemudian juga kreasi-kreasi dari teman-teman semua ya. Jadi jangan sampai ini menjadi satu halangan di masa PPKM ini, tetap berkreasi, tetap berinovasi, ciptakan kreasi-kreasi baru yang turut membanggakan dan mengharumkan nama Kota Bandung. Perlu saya informasikan bahwa tadi siang Kota Bandung ini sudah
ditetapkan secara resmi melalui surat ketetapan atau keputusan dari Menteri Pariwisata dan Ekraf Republik Indonesia menjadi salah satu kota dari 11 kota dan kabupaten yang terpilih di antara hampir puluhan, mungkin ratusan ya kota kabupaten yang ada di Indonesia. Jadi hanya 11 yang terpilih dan Kota Bandung menjadi salah satu di antaranya. Patut diberikan tepuk tangan untuk Kota Bandung ya. Jadi Kota Bandung ini ditetapkan menjadi kota kreatif. Tidak semua kota kabupaten yang bisa menyandang gelar tersebut. Nah, untuk mempertahankan status kota kreatif ini, tentunya teman-teman dari komunitas dan pelaku musik ini patut juga mendukung dan berpartisipasi dalam memajukan terus-menerus Bandung sebagai kota kreatif, karena musik adalah salah satu subsektor dari ekonomi kreatif itu sendiri. Dan kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung akan terus mendukung dan siap untuk berkolaborasi di masa yang akan datang. Ya, jadi itu mungkin sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya dan terus semangat melahirkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi baru. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih hatur nuhun untuk Ibu Kenny yang telah menyampaikan sambutannya, yang seperti yang telah disampaikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan selalu menaungi kreativitas para seniman di Kota Bandung dan mudah-mudahan selalu berkelanjutan dan tentunya bukan hanya satu-satunya wadah tetapi memang harus selalu diberi bantuan dan dorongan oleh pihak pemerintahan terutama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung. Mudah-mudahan selalu terjalin dengan erat ya Bu ya kerjasamanya dan tentunya sekali lagi mendukung kelestarian dan kreativitas para seniman dan budayawan di Kota Bandung tentunya. Baik, selanjutnya kita bersiap untuk menyaksikan pementasan konser musik Jazzilicious. Saya persilakan rekan-rekan dari Sora, Sound of Heritage untuk bersiap tampil di hadapan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Konser musik Jazzilicious merupakan suatu garapan baru dalam musik globalizer dengan mengangkat esensi-esensi musik lokal yang dikemas dalam musik global sebagai konsep dasar musikal. Selain itu, penampilan musik yang dapat menghibur juga menjadi poin yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pertunjukan. Oleh karena itu, Sora mencoba menghadirkan konser dengan tema Jazzilicious yang mempresentasikan karya-karya baru yang inovatif. Hadirin, inilah Sora, Sound of Heritage. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Thank you.
Baik, terima kasih untuk rekan-rekan Sora. Terima kasih sajian yang telah ditampilkan di hadapan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan saat ini di gedung Bandung Creative Hub. Pada kesempatan saat ini telah ditampilkan beberapa karya terbaik dari Sora. Dan tentunya pada kesempatan saat ini izinkan saya untuk ngobrol-ngobrol sebentar dengan personil dari tim Sora. Saya minta waktunya Kang Yadi, boleh naik ke atas dulu Kang? Oke. Mas Wayan juga boleh? Iya, baik. Ini Kang Yadi salah satu motor penggerak dari Sora. Boleh berikan tepuk tangan dulu hadirin? Si. Baik. Kang Yadi, ya. Kalau berbicara tentang Sora, tentunya ini untuk mungkin bisa dikatakan komunitas karena mungkin tidak seluruhnya mengenal ya. Tetapi untuk sebagian orang mengenal Sora itu dengan sajian angklung ya. Nah, yang ingin ditanyakan saat ini adalah kenapa hari ini Sora tampil dengan bukan sajian angklung tentunya. Kenapa hal ini terjadi? Betul, terima kasih Pak Dinda. Yang pertama-tama memang Sora itu angklung awalnya, karena angklung itu melibatkan banyak orang, yang melibatkan sampai 40-50 orang. Kita tidak mungkin buat sekarang di kondisi yang pandemi seperti ini, kita berkumpul banyak-banyak. Akhirnya kita daripada kita kesal di rumah, terus berkarya, karena kerabat kita coba warna lain gitu ya, dengan format seperti ini gitu. Betul, oke. Sora sendiri seperti disampaikan tadi adalah lebih kepada menggarap sajian angklung mungkin ya. Nah mungkin kalau sekarang dari konsep yang berbeda Kang, jadi konser musik Jazzylicious ini latar belakangnya apa nih? Karena mungkin tentunya beda ya garapan dari angklung dan jazz sangat jauh berbeda. Kalau jazz dari barat, kalau angklung kita bisa bilang kalau angklung itu punya orang Jawa Barat atau mungkin Indonesia. Boleh dijelaskan konsep untuk karya-karya dalam konser Jazzylicious ini apa? Ya, Perinda. Sebelumnya karena kita namanya Sora, Sora itu singkatan dari Sound of Heritage. Sound itu bunyi, of dari dan heritage itu warisan. Warisan. Ya, gitu. Warisan itu sangat kaya. Jadi tidak hanya angklung saja. Mungkin sekarang kita format dengan ada suling, kendang. Mungkin tahun depan kita akan pakai gamelan dan sebagainya. Yang penting heritage-nya itu yang kita angkat dengan konsep kekinian gitu. Oh gitu. Jadi seperti yang ditampilkan tadi mungkin sajiannya ya jazz. Tapi balutan-balutan nuansa tradisinya tetap terasa ya. Dan tentunya ini juga menjadikan satu nilai plus untuk sajian yang ditampilkan oleh tim Sora pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya masih banyak karya-karya yang akan ditampilkan? Ya ada. Masih ya, ada, oke baik. Untuk tidak terlalu banyak menyita waktu, kembali kita saksikan sajian dari Sora, Sound of Heritage. Selamat menyaksikan. Star to serve a beauty of our time.
Thank you.
Dewi asli tanding lewi baraja intin bumi ilang kuputun putri kadaton pamidangan pajajan.
Baik. Ikut dulu sebentar, Mas Wayan, boya, boleh ya? Enggak, oke. Okay. Sudah ditampilkan beberapa lagu pada kesempatan saat ini. Tentunya kita masih kenalan dulu, Mas Wayan. Ada beberapa personil yang tampil pada kesempatan saat ini. Tentunya kalau dikatakan tak kenal maka tak kenalan. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Maksudnya? Oh, sayang dulu baru kenal ya. Oke, okay, boleh. Boleh, bisa-bisa. Kita perkenalan dulu para musisinya atau para pemainnya. Mangga, silakan. Kalau yang di ujung sana tadi sudah diperkenalkan Kang Yadi. Boleh disampaikan juga basicnya Kang Yadi seperti apa ya? Basicnya apa? Jawab sendiri aja ya. Boleh jawab sendiri. Soalnya saya kenal agak lama sama Kang Yadi. Basicnya dulu di Karawitan. Makanya barusan dari tadi main apa itu namanya? Hand sanitizer. Synthesizer. Ya, dulu kan mainnya kacapi, lagu-lagunya juga lagu tradisi. Maka Kang Yadi boleh diperkenalkan, disampaikan prosesnya seperti apa? Prosesnya. Awalnya dari, kan tadi musiknya jazz, tapi esensi tradisinya ada. Nah, Kang Yadi bisa dikatakan salah satu yang mungkin bisa di kompeten untuk menjawabnya, karena yang saya sampaikan tadi Kang Yadi keberangkatannya dari tradisi. Boleh disampaikan? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan, saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, murid-murid saya juga yang hadir di sini. Ya, sayang sekali ya, sebelum ngejawab, sayang sekali sebetulnya banyak yang ingin hadir. Karena tuh, apa namanya, aturan di sini nggak boleh lebih dari 20 orang. Iya, jadi mohon maaf ya. Nanti lewat online ya, lewat YouTube. Ya, sebelumnya Kang Dinda, memang basic saya dari kecil saya memang fokus di musik tradisi. Musik tradisional, kemudian pas masuk perkuliahan saya memang mendalami musik barat gitu. Nah, dari situ saya timbul awalnya saya mempelajari piano juga, piano klasik dan sebagainya. Karena ketika saya sempat ada suatu pentas di luar Indonesia, di Eropa, saya melihat mereka lebih jago. Itu yang buat saya. Tapi pas ketika saya bermain musik tradisi, mereka malah lebih menghormati gitu. Betul. Oh, ya udah, kita bukan konsep deh, kita gabungkan aja musik mereka dengan musik kita. Kita nggak jauh kalah, beneran. Karena orang-orang luar kedatang ke kita itu mencari musik kita. Betul. Prosesnya. Makanya jadilah Sora. Oh jadi gitu itu, ya. Prosesnya nggak mudah atau mudah saja? Ketika kan yang saya bilang, mungkin beberapa orang ketika pakemnya sudah di tradisi tetap bertahan di tradisi, sementara Kang Yadi bisa dikatakan lebih terbuka, membuka diri untuk belajar musik-musik barat gitu. Ya. Ya, harus belajar dulu sih. Sebelum belajar. Kita menilai orang, ya kita coba dulu kan, baru betul, kita tahu kan. Ya. Nah, kebanyakan orang ya gitu, kita enggak boleh gini, enggak boleh gini, enggak boleh gini. Kalau banyak enggak bolehnya, kita akan berkembang. Betul. Jadi kita coba dulu. Nah, akhirnya mungkin ada inovasi gitu Kang Indah. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kang Yadi, boleh? Semua-semuanya. Iya. Jati tekasiliku juntinya, jadi tradisinya tetap ada. Selanjutnya harus Kang ada. Siapa? Kang Wayan. Kang Wayan. Bingung iya disebut Akang, tapi ngarana Wayan disebut Mas lain-lain. Silakan. Beli. Bebas ya. Bebas ya, bebas. Oke, okay, silakan. Mas Wayan boleh. Kalau ini namanya Ferdin. Oh, mau kenalin Kang Ferdin dulu. Ini Ferdin. Ferdin. Atau satu-satu, bebas deh. Kenapa? Langsung aja. Langsung aja boleh. Satria, terus... Oh yes. Bentar, Kang Ferdin, keberangkatannya memang langsung dari ini atau enggak? Kami itu nemu sebenarnya. Kami berdua itu nemu gitu kan. Dia itu pas kami lagi main, dia itu datang. Efek pandemi gitu itu kan. Di perempatan banyak musisi kayak gitu. Salah satunya ini ya? Jadi pertemuannya itu, ini loh ada rokok sebungkus yuk, join gitu. Ringan sekali ya, akrab ya. Oke, dari rokok sebungkus ya. Yang ketiga, okay, ada lagi Satria. Nah ini juga sebenarnya basicnya dari nemu tapi subur enggak, dia dari alumni angkatan pertama di jurusan kami di prodi musik. Prodi musik di betul. SB, mantan murid saya juga alumni angkatan berapa sih? 2012 mas. Jadi udah lumayan tua juga ya angkatan 2012. Oke. Okay. Tapi ya itulah, jadi kami menunjukkan yuk kita nggak ada jarak gitu. Yeah. Mahasiswa dengan betul. Mahasiswa yang lainnya, betul, gak ada jarak gitu. Tidak membatasi kreativitas, nah, ya. Selanjutnya, Mangga.
Teh di belakang nih. Pebisnis dah awalnya teh. Nah, oh gitu. Jadi drummer gitu kan di Telkom terus. Ya pokoknya bisnis aja dia tuh, pokoknya sekarang jadi drummer gitu. Ya, saya juga bingung ini? Gitu. Namanya Yosi. Kang Yosi, oke. Okay. Terus ada lagi Andri. Oh, Kang Andri. Dan juga teman di kampus juga, alumni juga. Oh, teman di kampus biasa. Tadi dikatakan kalau dosen sama mahasiswa jangan ada jarak. Kalau ini sama Kang Yosi kenapa dibedain di bawah gitu? Ini enggak. Sebentar dulu. Soalnya tadi bilangnya nemu di perempatan kayak gitu. Kalau ini dari mana? Ini dari Giri Harja atau dari grup mana ini? Saya boleh ngomong enggak kalau dari Soreang? Boleh. Oh, boleh. Dari Soreang, Banjaran ya, Banjaran. Oh gitu. Dari Banjaran. Oke, aplaus buat Kang Andri. Iya, betul. Berikan aplaus karena tradisi masuk temponya enggak mudah ya. Iya, itu betul. Yang saya juga bingung kok bisa gitu loh. Kok bingung mau lagi gabung ya? Nah, itu. Tapi thank you banget udah gabung. Ya, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan ya Kang ya. Amin. Tetap di jalur ini. Sini ngopi ya. Oke. Terus satu lagi. Sulinger Kang Teddy, Kang Teddy. Iya, Kang Teddy. Ini luar biasa feel-nya, aduh. Iya. Ya. Ini juga teman dekat. Sahabatnya beliau. Betul. Jadi kita ini bersahabat bertiga ya. Tapi enggak usah ngomongin angkatan di sini ya, tidak usah. Jadi kita teman aja. Oke, okay. Kang Teddy sudah, semuanya sudah, tinggal Mas Wayan yang belum memperkenalkan diri, okay. Basicnya seperti apa? Ya teman-teman, thank you banget. Awal saya dulu emang basic di musik klasik, memang di si Jogja dulu masuk klasik ya udah ngabisin klasik gitu. Nyampe ke sini saya diracun sama teman-teman kan, jadi hilang aja klasik gitu. Udah. Oh, gitu. Jadi kenapa sekarang, di isi Jogja nggak ada yang ngajakin grup kayak gini? Cocok mas, nggak cocok. Nggak cocok ya? Ya cocoknya sama yang, nah ini cocok. Oh gitu. Ya kurang lebih seperti itu poinnya. Hah? Kamu, aduh. Nah itu kurang lebih seperti itu, di sini terdampar, akhirnya ketemu sama teman-teman. Nah, mau balik lagi ke sana kan jauh kan? Tanggup lah, udah Bandung aja deh. Oh ya, udah nyaman ya di sini. Ya, oke, okay, alhamdulillah. Oke, okay, thank you. Sekilasnya seperti itu mungkin teman-teman ya. Okay. Selanjutnya mungkin beberapa karya yang ditampilkan boleh di, apa? disampaikan proses pengkaryanya seperti apa nih, beberapa lagu yang mungkin bisa dikatakan ini karya bersama, ini karya perorangan, bisa disampaikan kan? Kita itu CS ya dulu ya. Aduh. Oke, Kak Dinda, jadi buat proses penciptaan karya ini sebetulnya kita masing-masing membuat dulu gitu. Tuh. Tadi berapa ada karya saya, ada karya Mas Wayan, ada karya Ferdin gitu. Tapi untuk pengembangannya saya serahkan kepada pemain masing-masing buat mengeksplor. Eksplor betul. Gitu. Nah kalau masalah proses penciptanya dari mana, bisa dari mana saja. Tuh. Kadang semakin kita banyak bersosialisasi dengan masyarakat, itu semakin banyak pengalaman, itu menjadikan ide-ide kita yang buat karya itu. Betul. Nah salah satunya yang akan sekarang, yang terakhir. Yang terakhir? Yang terakhir. Nah itu ini karya saya dulu dibikin. Judulnya apa nih? Judulnya Sky. Sky, nah, oke. Okay. Langit. Langit. Kenapa di langit? Nah itu. Jadi karya itu, kini karya pesanan dulu waktu itu, sebenarnya pesanan. Pesanan kebudayaan. Oh, ada orderan, ada orderan karya. Jadi ya? Tahun okay. 2016 itu saya ditunjuk oleh dari Kemenpar waktu itu buat betul? Misi kebudayaan ke Jepang. Ke Jepang. Di sana saya dalam perjalanan, karena disuruh bikin musik yang kolaborasi dengan musik sana. Indonesia, saya pun gak tahu kayak gini, kayak gimana di Jepang. Betul. Ya udah, sampai di pesawat, lumayan kan ada berapa jam. Kotret lah, tulis-tulis. Oh, kayak tulis. Orang naik angkot nah, ya. Kayak naik angkot, tulis-tulis udah gitu, judulnya apa ya? Lihat langit yang indah gitu, udah Sky aja judulnya. Okay. Jadi ide itu kapan aja, dari mana datangnya gitu. Termasuk betul. Karya yang Mas Wayan juga. Betul, betul. Dari betul. Mana Mas, judul idenya dari mana Mas, ilhamnya? Ya. Ada karya dari Mas Wayan, boleh disampaikan yang mana nih? Yang tadi barusan, hah? Oh jangan, itu. Aduh, enggak, itu. Rusuh. Kenapa? Boleh. Karya Mas Wayan mungkin latar belakangi karya Mas Wayan apa? Apa lebih sih? Ke ini sih Mas, tentang isu-isu apa ya? Mungkin sepele idenya sih ngelihat apa gitu kan, misalkan ngelihat anak kecil, ngelihat anak kecil yang lagi berantem gitu, jadi dua. Misalkan lagu yang sebelum tadi itu yang judulnya Guyon Genduk Toli itu mengisahkan dua orang anak kecil gitu kan. Satunya tipenya itu reseh gitu kan, betul. Satunya cengeng. Oh, iya, nah, iya, itu diwakili sama ya bentuk-bentuk kelompatan interval yang ini loh kelincahan, ini loh yang melo, ini loh yang cengeng. Nah, baik, oke. Okay.
Boleh, berikan tepuk tangan sekali lagi. Ide kreatif itu tidak harus muluk-muluk, tidak harus yang mewah-mewah, dari hal kecil di sekeliling kita tentunya akan jadi inspirasi untuk kita untuk menciptakan karya terbaik yang tentunya mudah-mudahan bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Ya. Baik. Baik, sesi terakhir untuk penampilan Sora pada kesempatan sore hari ini dengan Sky. Selamat menyaksikan.
Baik, berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, hadirin, demikianlah seluruh rangkaian konser musik Jazzilicious persembahan dari Sora Sound of Heritage. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk hadirin yang telah hadir di Auditorium Bandung Creative Hub. Dan tentunya kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah mendukung kelancaran rangkaian acara. Ucapan terima kasih kepada BPNB Jawa Barat, Disparbud Kota Bandung, dan juga tak lupa kepada Bandung Creative Hub dan Satgas Pemulihan Ekonomi yang alhamdulillah telah membantu terselenggaranya acara konser musik Jazzilicious ini. Kembali kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di pertunjukan atau konser dari rekan-rekan Sora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.